Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua di channel YouTube. Saya doakan semoga Anda mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda semakin dekat dengan impian Anda, cita-cita Anda, hajat-hajat Anda, dan Anda pun semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan melanjutkan materi kita, dan kali ini kita sudah sampai ke jurus yang kedua berjudul Perisai Rezeki. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube ini, silakan subscribe di tombol di bawah, karena subscribe itu gratis dan Anda akan mendapatkan update-update dari konten-konten di channel ini. Ada orang yang mengatakan, kenapa ya rezeki saya kok terbatas? Kenapa gaji saya nggak naik-naik? Kenapa penghasilan saya segitu-gitunya gitu? Kenapa kok hutang saya nggak lunas-lunas? Kenapa kok piutang saya nggak dibayar orang? Kenapa keluarga saya nggak harmonis? Kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Ada loh orang yang mengatakan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Padahal konsep dasar rezeki di dalam Islam adalah kita semua mendapatkan rezeki. Ya, kapan? Sekarang juga. Anda sekarang ini sedang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau Anda tahan gak akan pernah sanggup. Contohnya, nafas. Bisakah Anda menahan nafas selama 5 jam saja? Tidak akan pernah sanggup. Itulah salah satu contoh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan pernah sanggup menahan rezeki Allah. Karena rezeki Allah itu datangnya dipaksa. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa kenapa kok rezeki saya nggak ada, kenapa kok rezeki saya terbatas, bukan karena rezekinya yang nggak ada, tapi karena dia menahan dirinya dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep dasar dari perisai rezeki ini adalah rezeki itu datang seperti air bah. Dia seperti air yang banjir, turun dari atas, kita ada di bawah. Kira-kira kalau ada orang di bawah, lalu kemudian air banjir turun dari atas, ada nggak orang yang nggak kena airnya? Kayaknya nggak mungkin ya. Semua pasti terkena airnya. Hanya ada satu golongan orang yang ketika air banjir itu datang dan dia tidak mendapatkan airnya, adalah orang-orang yang membangun benteng, membangun bendungan, membangun perisai. Sehingga akhirnya air itu datang, melimpas, dan dia tidak terkena ke airnya. Begitulah konsep rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya mau kasih rezeki, tapi kitanya yang membangun perisai itu. Nah, maka kalau kita sudah memahami tentang konsep ini, untuk mendapatkan air bagaimana? Sederhana, buka aja bentengnya. Sederhana, buka aja perisainya. Begitu juga dengan rezeki. Ya, kita ingin mendapatkan rezeki berlimpah, bukan dengan bekerja, bukan dengan berusaha, bukan dengan berikhtiar, tapi dengan membuka perisainya. Ketika perisai ini dibuka, maka insya Allah rezeki Allah akan datang dengan berlimpah ruah kepada kita semua. Perisai inilah yang harus kita betul-betul perhatikan agar kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perisai itu bernama dosa. Ya, tidak ada yang lain. Kalau seandainya kita sekarang ini berada dalam kesulitan hidup, kita berada dalam keterbatasan rezeki, bukan karena Allah tak mau kasih rezeki, tapi karena ada dosa-dosa yang menghalangi diri kita dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tebal dosanya, semakin jauh diri kita dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat erat korelasinya antara dosa dengan rezeki. Makin banyak dosanya, makin jauh rezekinya. Makin sedikit dosanya, makin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang berlimpah. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemukakan di dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Maka minta ampunlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah ampuni, maka sederhana,
Allah Subhanahu wa taala janjikan yursilis samaa'a 'alaikum midrar, akan Allah turunkan kepadamu hujan dengan lebat. Masyaallah, ya. Hujan dengan lebat, bukan dengan rintik-rintik, bukan dengan gerimis, hujan dengan lebat. Ini adalah tamsil dari rezeki, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan yang lebat. Hujan ini kan barokah, hujan ini kan rezeki. Allah tambahkan di ayat berikutnya, wa yumdidkum bi amwal, akan Allah tambahkan harta, demi harta. Coba lihat konteksnya. Allah tidak mengatakan wa yumdidkum bil khairat. Allah tidak mengatakan Allah akan tambahkan kebaikan demi kebaikan. Tidak. Allah langsung katakan akan ditambahkan harta demi harta. Dalam bentuk jamak. Allah yang menjanjikan harta untuk kita di dunia. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya bukan dengan yang lain. Caranya adalah dengan menghilangkan dosa. Ketika dosa kita sudah hilang, maka Allah akan tambahkan harta demi harta demi harta demi harta. Mau berapa banyak? 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, 300 juta per bulan? Ya, asal sebut. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah. Syaratnya satu, sudah tidak ada lagi dosanya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah tambahkan anak-anak, ya. Bisa jadi bukan hanya anak biologis, anak keturunan, anak cabang, anak perusahaan, anak buah dan seterusnya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah tambahkan kebun-kebun. Selain dari usaha yang dia buat, Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebun-kebun yang lainnya. Mungkin kita bilang, ya Allah, udah gak sanggup lagi ngurusnya. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, dan Allah akan tambahkan sungai-sungai yang mengalir, membuat subur itu si kebun. Setidaknya ada dua janji Allah dalam ayat ini. Ya, yang pertama, harta berlimpah ruah. Yang kedua, passive income. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Syaratnya satu, yaitu kita menghilangkan dosa. Maka inilah konsep dasar dari magnet rezeki. Dan konsep dasar juga dalam Islam, kalau seandainya kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kerja keras. Ngapain kita kerja keras tapi terus berbuat dosa? Ya, kita kerja keras terus berbuat dosa, okelah kalau seandainya dapat uangnya, tapi diambil kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil barokah dari Allah, diambil keharmonisan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kena narkoba, ya, istri selingkuh, suami selingkuh, kemudian rumah seperti neraka. Mungkin banyak hartanya, tapi Allah Subhanahu wa taala ambil harta yang lainnya. Ya. Karena kan rezeki bukan cuma sekedar harta, tapi juga banyak hal. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, ingin dapatkan rezeki Allah ini, maka caranya sederhana, pakai cara Allah. Ya, cara Allah ini adalah dengan menurunkan perisai, menurunkan dosa. Lalu dosa apa? Ya memang banyak sih, ya. Maka dalam jurus-jurus berikutnya di dalam magnet rezeki kita akan membahas lebih detail. Makanya ada 101 jurus dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan. Kita melihat perisai-perisai yang terkadang kita sadar atau kita tidak sadar, ya, bahwa itu ternyata merupakan perisai dari rezeki kita. Maka kalau seandainya boleh kita berikhtiar, berikhtiar, bekerja, bersungguh-sungguh, maka bersungguh-sungguhlah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Ada orang yang bersungguh-sungguh, dia pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam untuk mencari sesuatu. Tapi sepanjang dia bekerja, dia berbuat dosa lagi. Dia ambil harta orang, dia korupsi, dia menurunkan timbangan, ya. Kemudian dia tidak jujur kepada pelanggannya dan seterusnya. Maka apa yang terjadi pada kehidupan orang ini? Yuk sama-sama kita jalankan materi perisai ini. Percaya gak dengan konsep ini? Kayaknya gak percaya. Percaya dengan konsep ini? Ya, turunkan perisai, rezeki berlimpah ruah. Percaya? Kayaknya gak percaya. Percaya gak? Kayaknya gak percaya. Kenapa saya seperti ini? Karena memang Allah yang mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian gak percaya? Itu Allah yang katakan. Kita gak percaya dapatkan rezeki berkah banyak, berlimpah, dan passive income. Gak percaya kita. Buktinya kita gak percaya apa? Buktinya kita gak percaya masih buat dosa. Ya.
Nah, untuk menyederhanakan, ya, ada satu cerita yang ingin saya ceritakan kepada Anda semua yang menjadi model bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa taala datang dengan konsep perisai rezeki ini. Ada seorang nenek. Nenek ini tiap harinya minta-minta. Dia enggak tahu kalau minta-minta itu dosa. Bagi dia nikmat gitu, sekedar meminta kemudian dia dapat. Maka tiap harinya dia meminta-minta sampai akhirnya dia tahu lokasi basah dan lokasi kering dalam meminta-minta. Nah, lokasi basah itu bukan cuma sekedar di perempatan. Kalau ada ustadz ceramah tentang sedekah, ah itu basah ya. Akhirnya dia datanglah ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Ya, tapi bukan untuk ngaji, untuk jadi alat praktikum ya. Pada saat jamaah semuanya didoktrin sama Ustadz Yusuf Mansur untuk bersedekah, dia ada di luar untuk menampung dana-dana sedekah. Sampai kemudian ketahuan sama Ustadz Yusuf Mansur, dipanggil terus nenek, "Nek, datang pengen minta-minta ya?" "Enggak Ustadz, enggak. Jangan bohong, Nek, banyak orang yang menceritakan seperti itu." "Enggak Ustadz, gini aja deh, kalau besok nenek datang pengen minta-minta, saya usir ya. Tapi kalau nenek datang pengen ngaji, silahkan deh ngaji." Besoknya tuh si nenek datang lagi, tapi udah berubah niat, bukan lagi pengen minta-minta, tapi pengen ngaji. Satu hari ada Ustadz Yusuf Mansur, ada tuh si nenek, ada saya. Itu si nenek ngoceh aja depan Ustadz Yusuf Mansur, "Wow, wow, wow, wow," gitu ya. Nggak tahu orang yang diocehin orang sibuk. Lalu kemudian kata Ustadz Yusuf Mansur, "Udah Nek, nggak usah banyak ngomong, nih gue mau kasih duit ya, 250.000, tapi bukan buat nenek semua. 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham?" "Enggak paham Ustaz," kata tuh si nenek ya. Lalu kemudian kata Ustaz Yusuf Mansur, "Nas, terusin Nas, gue banyak urusan." "Ya mungkin ya kalau cuma sekedar jelasin insya Allah bisa lah." Lalu kemudian akhirnya saya jelasin pelan-pelan, "Nek, Ustaz Yusuf Mansur mau ngasih duit 250.000, betul kan Ustaz? Saya cari Ustaznya, loh kok gak ada?" "Oh maksudnya terusin Nas, bukan terusin jelasin doang, tapi terusin kasihin duit juga." Aduh saya ya dijebak sama Ustaz Yusuf Mansur, tapi dijebaknya yang baik. Lalu kemudian akhirnya saya keluarkan dompet saya, ada duit 300.000, saya tunjukin sama tuh si nenek, "Nih Nek, ada duit 300.000, tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagiin sedekah." "Paham?" "Paham Ustaz." "Oh cepet banget pahamnya ya, karena ada duitnya." Jadi orang kalau dijelasin ada duitnya cepet paham ya. Lalu kemudian 2 minggu kemudian saya ketemu sama si nenek ini lagi ya. Dia nangis-nangis ya, terharu, "Subhanallah Ustaz, Alhamdulillah, ada apa Nek?" Lalu kemudian dia cerita, "Itu Ustaz, duitnya saya udah tukerin duit-duit kecil, 2.000, 5.000, 10.000. karena komunitasnya peminta-minta, cepet habis tuh duit." Sampai kemudian ada 3 orang datang ya, "Nek, ya Nek, bagi sedekah kok kita gak kebagian, udah habis ya." "Jangan bohong dong Nek," karena didesak, keluarlah bagian dia ya, 50.000 disimpan, 10.000 ya dikasihin sama tuh si 3 orang. "Bagi 3 ya, udah habis." Pagi harinya dia melakukan seperti itu, malam harinya lewat depan sebuah rumah, namanya Ibu Hajah Maryam. Lalu kemudian dipanggil tuh si nenek, "Nek sini Nek, ada apa Bu Haji?" "Gak tahu nih, beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek." Lihat kalimatnya, "Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah daftarkan nenek pergi umroh. Alhamdulillah." Saya takjub sekali dengan kisah ini. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semua kisah. Saya menyaksikan Ustaz Yusuf Mansur ngomelin tuh si nenek, saya menyaksikan juga ketika saya harus melaksanakan tugas dari Ustaz Yusuf Mansur, dan 2 minggu kemudian saya ketemu sama itu si nenek lagi. Siapa yang mengatur ini semua? Sepertinya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kisah ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa si nenek awalnya berdosa. Ya, tapi awalnya mungkin dia enggak sadar kalau itu dosa. Ya, karena kan orang yang meminta-minta itu dalam sebuah hadis disebutkan akan datang kepada Allah dengan sudah tidak ada lagi dagingnya. Artinya dengan tengkorak saja gitu ya. Saking dihinakannya orang-orang yang meminta-minta ini. Kalau minta sekali dua kali it's okay, wajar. Tapi kalau meminta-minta dan dijadikan profesi, nah ini dosa. Nah, awalnya sang nenek berbuat dosa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebuah ilmu melalui Ustadz Yusuf Mansur. Itu pun dipaksa gitu ya. Dipaksa untuk melaksanakannya.
Sampai kemudian akhirnya sang nenek ini alhamdulillah mau melaksanakannya. Dia ngaji, ngaji, ngaji. Dia turunkan perisainya. Dia perlahan-lahan turunkan perisainya. Semasa dia menurunkan perisainya, itulah Allah subhanahu wa ta'ala titipkan orang yang akan memberikan rezeki buat sang nenek. Coba bayangkan, ada seorang, ini saya sampai hafal betul namanya, Ibu Hajah Maryam, ya. Lalu kemudian sang Ibu Hajah ini, entah kenapa kok Allah yang buat pemikiran bagi Ibu Hajah ini untuk memikirkan umroh bagi sang nenek. Siapa yang mengatur itu semua? Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian ketika saatnya tiba, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kegembiraan berupa keajaiban, maka keajaiban itu terjadi. Bukan keajaiban itu terjadinya dulu, di masa ini sudah ada keajaiban itu. So, bagi Anda yang menonton YouTube ini, seandainya Anda berada dalam kondisi yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan rezeki Anda masih terbatas, percayalah bahwa ketika kita mau menurunkan perisai kita, ketika kita mau menurunkan dosa kita, ketika kita mau menurunkan ya, hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala larang untuk kita, maka insya Allah sebentar lagi akan terjadi keajaiban bagi Anda. Maka inilah perisai rezeki. Kalau kita ingin dapat keajaiban, turunkan perisainya, maka insya Allah keajaiban akan datang pada Anda semua. Kita cukupkan part yang pertama ini. Yang penting Anda memahami konsep dasarnya, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam part yang kedua. Saya Nasrullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.